sekarang ini kami akan datang ke si Pinky, guys. Ini ada juga yang ngajak ketemuan. Gak tau juga tiba-tiba WA, gak tau masnya yang mana nih yang ngajak ketemuan. Jadi ini tadi mau keluar, terus karena ada yang WA ngajak ketemu ya, kami undur dulu keluarnya. Kita ketemu dulu. Gimana ya kemarin ya? Apa nih? Kalau ini apa ini? Roti bakar. Masa, nakono wingi ana roti bakar gak? Si Pinky di depan situ tuh guys, tuh si Pinky di sana. Nah, kami akan nongkrong di depannya si Pinky saja. Halo. Lihat YouTube-ku ya. Keluarga penjelajah tuh, mobil yang pink tuh. Mobil yang di depan itu loh. YouTube. Iya, YouTube. Yang di depan mana tuh? Depan mall itu loh. Ya. Keluarga penjelajah. Cari ya, nanti kita masukkan YouTube ya. Oke ya, keluarga penjelajah ya. Subscribe ya. Tahu bakar, bakso tahu bakar banyak guys. Yuk. Pengen beli apa kakak? Enak kayak ya kak? Pempek. Iya, benar. Boleh nih, dimakan di situ, minumnya beli di sana. Berapaan nih, Mas? Seribuan. Seribuan. Oh, tusuk-tusuk, per tusuk 1000. Enggak, ayo, Pak. Per biji. Oh. Itu yang mau jemput kami, guys. Jadi malam ini saya janjian sama Mas Ali mau diajak jalan-jalan pakai mobilnya keluar gitu katanya. Terus ada satu lagi yang mau ketemu kami juga. Jadi saya tunggu di sini nih. Makan roti bakar aja sama kebab sama burger ya, Dek. Adek pesan apa? Apa? Kentang. Oke. Okay. Kakak pesan apa, Kak? Burger. Tadi tak ajak ketemuan di sini biar dekat gitu loh guys, biar gampang ketemuannya, tempatnya gak susah nyarinya. Katanya 20 menit aja sih. Sama sini kan deket tuh sama si Pinky. Jadi kalau sekalian pingin lihat keadaan si Pinky kan deket, gak jauh-jauh daripada ketemuan di tempat lain. Pak Ya, apa kabar? Sendirian? Itu Pak De. Mana? Oh iya. Ibu Desinya yang mana? Ibu Desinya di dalam yang itu. Oh. Kemarin tuh si kembar Pak De. Ini kan kembar nih, adik Nopal. Oh iya, kemarin lewat sini katanya lewat itu ya, kasih mampir. Waalaikumsalam. Terima kasih. Akhirnya ketemu. Ribu. Ade, ayah Ade, Salim Ade. Salim Ade sama temennya Ade. Iya. Kami dari Duri, Mbak. Ayo duduk dulu. Kopi dulu aja. Ibu ada kursinya lagi, Bu. Saya kira mau ngajak ketemuan di Duri. Mungkin mau ngajak ketemuan di Duri, saya pikir. Kebetulan lagi ada keperluan ke Pekanbaru, Mak. Oh, kan katanya 2 hari yang lalu kalau nggak salah lewat gitu ya. Oh, ini yang nampak nih. Oh, iya, iya. Namanya Mas siapa ini namanya? Namanya Mas siapa? Siapa? Atif Pak De. Atif. Kalau yang ini? Akil Pak De. Akil. Oh, kembar. Satu makannya banyak, satu sedikit. Ayo duduk yuk. Jadi gimana apa yang perkembangannya? Nanti malam datang spare partnya. Jadi memang harus pesan dari Jawa. Iya. Saya cari spare partnya ini nggak dapat. Di sini nggak ada. Iya. Jadi saya ganti komplit dari Jawa, dikirim dari Jawa. Sini. Geser CEO kan. Sini. Senang.
Nih guys, kami ngobrol sama Ibu Desi nih. Jadi keluarganya Bu Desi yang sebelumnya komen-komen di YouTube saya tuh. Makanya ini yang kembar ini apa barang saya besok ya, biar naik si Pinky besok ya, mungkin jam satuan lah ya, saya antar ke Duri. Gimana, nanti kita berhenti masak dulu. Kami mau foto-foto dulu guys, ini kami foto bersama di depan Pinky. Sebentar ya, pakai ini aja. Oke ya, terima kasih ya sudah menemuin kami. Berjalan. Amin, makasih. Sampai jumpa lagi. Kalau ke Malang jangan lupa mampir. Saya tunggu. Ayo, makasih. Ya, yuk, makasih. Nah. Oke, Mas Panda aja. Saya tunggu di Malang ya. Makasih ya. Ini sekarang saya sama Mas Alinya diajak jalan-jalan guys. Mau keliling Kota Pekanbaru sebentar. Oke, ayo. Kita mau kemana ini namanya, Mas? Ke Bukit Bintang. Bukit Bintang. Oh, untung nih didatarkan sama Masnya nih. Padahal kami di Google Map tidak ada nyari. Saya cari wisata Pekanbaru itu nggak ada. Di sini wisatanya cuma jembatan sama mall. Oh. Iya, mallnya banyak sekali sini. Betul-betul. Apalah. Nanti lewatkan jembatan yang itu, Mas. Oke, ini kita lewat jembatan satu. Yang pulangnya jembatan ujung. Nah, ya, yang kayaknya yang bagus kelihatan dari atas hotel. Nih, sekarang ini kami lewat jembatan Siak. Berapa sini, Mas? Siak 2. Siak itu artinya Sungai Siak, guys. Jadi nama jembatannya Siak 2. Kalau di Samarinda itu jembatan Mahakam karena sungainya Sungai Mahakam. Di sini jembatan Siak karena sungainya Sungai Siak. Untung Pinky nggak lewat sini, lewat Google Map guys. Itu ada portalnya itu, ya kan? Ternyata tutup guys, Bukit Bintangnya. Ini tadi nggak ketemu gitu. Dilihat sama Mas Manda di Google Map itu tutup. Mungkin karena sepi kali guys. Malam tutup, mungkin kalau malam minggu buka kali ya. Oh, ini Siak 4, banyak yang berhenti nih, kita berhenti sebentar. Oh, tak foto sama Mama. Nih kami berhenti di jembatan Siak ya guys. Nih ternyata banyak yang berhenti, jadi kami ikut berhenti. Nih, kita lihat ya. Seperti apa nih? Wow, ada yang nongkrong-nongkrong di bawah jembatan juga, guys. Orang mancing ternyata. Keren guys, jembatan Sungai Siak walaupun penuh perjuangan, penuh masalah. Sampai juga nih kami di jembatan Sungai Siak, ikonnya Kota Pekanbaru guys. Tapi itu anak-anak sudah tidur, Dilupna tidur, Pangku Mama dia. Ya,
dan tidak turun. Mama nggak bisa turun mangku di Lubna. Oke ya guys, kita lanjutkan perjalanan nih. Siang sih bisa masuk. Oke oke. Ini jalan apa namanya nih mas? Naga Sakti. Kayaknya memang di sini itu banyak kuliner ya mas. Ini tempat nongkrongan anak-anak. Lah banyak dari tadi kita lihat banyak tempat begini-beginian ya, kan? Inilah wisata di sini nongkrongan. Iya tuh, karena di pojok-pojoknya Pekanbaru ini banyak kulineran seperti ini guys. Wisatanya kuliner. Tempat apa ini kok ada ininya ya? Pintu masuk stadion. Oh, oke oke. Ini jam 1 ya guys. Ini kami akan ngambil gardan. Eh, apa kabar mas? Salam mas. Terima kasih. Yo. Sudah diantar ngambil apa barangnya mas. Nih. Duh, maaf kerepoti. Gak apa-apa mas. Jam 1 malam ini. Oke. Okay. Gimana Pekanbaru mas? Wih, mantap kayaknya kotanya besar. Ya, kalau di Kerinci nggak habis-habis ya. Iya, kayaknya dari Malang jauh gitu. Luas kayaknya kotanya. Pekanbaru sebetulnya lebih banyak ini ya, kuliner. Iya. Terus mallnya juga kayaknya terpisah-pisah gitu loh, sama-sama mall besar. Betul. Iya kan? Satu di sini, dua lagi kan di Living World sama SK. Iya, betul. Perjauhan itu kan? Hmm. Tapi kalau untuk orang Pekanbaru itu jauh, untuk orang Jakarta udah dekat. Iya sih. Dari satu titik ke satu titik. Dekat. Betul. Apa karena saya nggak tahu aja ya, perasaan saya diajak muter-muter itu kayak jauh juga ya, luas juga dari ujung ke ujung masih tetap ramai begini. Ini ramai gini aja katanya pinggiran yang di sini kan? Ini nyaris ke kota. Oh. Kalau kota kita biasa nyebutnya Sudirman. Ya. Sudirman sampai ke airport itu disebut kota. Kebanyakan orang Pekanbaru kalau mau ketemu di tengah, nongkrongnya di Arifin Ahmad. Di mana? Di Arifin Ahmad. Oh. Di dekat airport. Oke oke oke. Kita kalau daerah Panam agak jauh. Ya. Kita turunnya ke Arifin Ahmad untuk di sana. Nanti ke pas mana Rom? Bisa di depan. Putra. Itu saya itu masih dilindungi Tuhan ini mas. Kok ya rusaknya di sini coba? Nah, coba. Harusnya patahnya itu secara logika itu patahnya di mana, di jalan nanjak-nanjak atau di jalan lintas itu kan yang kita lagi mendahului lagi apa ya, itu kan ya. Nah ini kok masuk mall macam itu kan, depan mall masuk pas masuk makanya ini ya sempat diusir sama petugasnya itu karena sudah masuk di pintu mall itu pas mau loket itu. Jadi walaupun keluar duit tapi masih saya syukuri nih. Barangnya sudah datang guys. Ayo pak kita angkat. Ini mas angkatan berdua mas. Nanti lagi luar sini tak bantu ngangkat. Lu angkatan narik ke sini. Masih mas. Ini ya, ini juga ya? Itu apa? Lain ya. Ayo, ayo mas. Ini mas, tolong mas. Berat guys. Mudah-mudahan lancar besok kita pasang. Ini selongsongnya. Berat juga kalau nggak dipisah ya. Untuk ini sebenarnya mau dikirim lewat pesawat loh ini mas. Pesawatnya nggak mau.
jangan terlalu berat. Bukan, harus dicuci bersih kayak baru katanya gitu. Oh iya, olinya. Betul, harus benar-benar bersih dari uli. Jadi seperti ini guys, penampakan dari poolnya bus ALS. Ini Mas Erik yang ngantar saya nih. Tengah malam ini susah cari mobil, saya pikirkan kayak gini gimana bawanya ini, kalau naik online taksi juga belum tentu mau. Naik Karimun gak kuat. Wah iya, makanya itu kalau gak dapatnya pas Karimun dia kan. Ini namanya pool ALS di Arengka 2 guys. Jadi di sini nih deket SPBU. Sebelah situ tuh SPBU tuh. Kira-kira 200-an meter lah. Makanya ngomongnya juga pool ALS deket SPBU di Arengka gitu. Masalahnya waktu cari di Google Map Arengka itu banyak. Sini ada Arengka 1, ada Arengka 2. Terus kalau diketik ALS gitu juga banyak. Jadi kayak apa ya, penjualannya tiket ALS itu banyak muncul semua di Google Map. Di nama Arengka ini bukan nama jalan ini loh guys. Nama Arengka itu kayak nama daerahnya di sini gitu loh. Jadi kalau kita cari di Google Map itu banyak warung-warung yang namanya Arengka. Oke, wah cukup ya, besar juga ternyata Fortuner. Tak kira yang tengah tadi ngelipet. Cukup ternyata guys. Oke. Malam ini kita istirahat. Biar besok terkumpul lagi tenaga untuk masang. Tapi memang beratnya selisih jauh ya mas. Asnya juga kayaknya ya mas. Mungkin 5 kilo aja selisih itu. Beratnya asnya tadi itu lebih besar kayak ini ya mas. Kita perlu beli spare part nggak ini ya, as itu ya. Tapi kalau AC helm masih banyak kali ya. Ini kami akan langsung menuju Cibinggi guys. Kita taruh di dalam Cibinggi aja nih barang-barang. Biar besok pagi tidak perlu ngangkut lagi, langsung diturunkan, langsung kita pasang. Tapi kayaknya secara berat meyakinkan sih kalau pakai ini. Tadi Mas Manda bawanya katanya lebih berat ini, mungkin 5 kiloan di sini. Berarti secara besi juga lebih besar ini kan daripada punya Hilux gitu. Ini sudah sampai nih di Cibinggi nih, nggak tahu kita taruh di mana nih barang nih. Kita taruh di atas tempat tidur kali ini. Bersih kayaknya nih barangnya. Bagasinya ALS juga bersih. Oh, ALS itu pakai CC siapa tadi ya? Mercy. Bawah gini ya sasisnya. Mercy itu. Ya enggak sih, Mas. Masa? Harus cari yang rubah itu. Dipotong itu? Potong, iya. Potong sasis. Dipindah ke atasnya atau ke bawahnya tuh? Enggak, sasisnya diganti kayak rangka-rangka kecil aja. Oh, gitu. Jadi yang rubah itu juga karoseri? Karoseri. Eh, apa diputar balik ya? Mobilnya. Boleh juga. Ya, putar balik aja. Kita putar balik aja. Dan kunci bawa nggak mas? Aduh. Papa. Ini mobilnya atasnya papa mang yo. Diturunkan lagi nggak tadi yo?
tinggal tarik ini. Ini kan? Iya, ini kan. 2 jam kemarin kita nurunkan ini. Oh iya, ini karena ini ya. Iya, biarin ini. Kena ban. Itu dicawai kulit-kulit. Iya. Paling enggak mengganggu 300 atau 500 kali ini. Oh, ya wes. Lebih 15 menit lah. Oke, besok saya info lagi. Siap mas. Ya, makasih bantuannya ya. Selamat istirahat. Kalau nggak dibantu tadi gimana nih? Dengan senang hati. Cari taksi online juga susah yang bawa begituan. Makasih ya. Yuk mas. Yuk, malam. Ya. Terima kasih Mas Heri, mantap. Alhamdulillah banyak yang bantu kami di sini guys.